Puluhan pelajar sekolah menengah pertama di Sukabumi, Jawa Barat terlibat tawuran. Warga yang kesal dengan ulah para pelajar ini menangkap serta memukuli para pelajar sebelum dibawa ke kantor polisi. Para pelajar yang tertangkap langsung jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulah para pelajar. Beberapa pelajar sempat dikeroyok warga sebelum diserahkan ke polisi. Beberapa pelajar juga sempat berusaha kabur dengan bersembunyi ke dalam angkutan umum, namun berhasil ditemukan warga. Saat diperiksa, beberapa pelajar kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit. Segera amankan dua kelompok itu, namun yang satu kelompok bubar, melarikan diri, dan kami dapatkan satu buah benda tajam di tasnya. Kita sekarang sedang melakukan interogasi, dan kebetulan memang ada satu yang kena pukul, ya kita akan coba cari pelakunya, dan sekarang sudah dikumpulkan para kepala sekolah beserta orang tua di posisi ini agar mengantisipasi kejadian selanjutnya.